gimana Najwa enak? Tapi jangan lupa subscribe di bawah ini ya. Anjay. Sedulur kabeh, sebelum kalian melihat video ini, jangan lupa klik tombol subscribe yang berwarna merah. Karena subscribe itu gratis, guys. Dengan subscribe, kami terus berkarya tanpa batas. Alright, sedulur kabeh, kita hitung dari 3, 2, 1. Terima kasih yang udah subscribe. Love you, guys. Dan langsung saja videonya, check it out. Sedulur kabeh. Remain Production and Remain Team. Di video kali ini kita kemana, Mat? Kita mau review kulineran lagi. Yang keberapa nih, Mat? Ini yang ke untuk tahun ini ya. 100. Kalau enggak 5 ya 100. 6. Oh, 6. Nah, kira-kira gitu. 100 ya. Kulineran di mana nih, Mat, kalau boleh tahu? Daerah Pondok Jati. Pondok Jati, ya. Sidoarjo. Sidoarjo. Yang lagi hits ya, Mat, ya, yaitu seperti apa keseruannya? Nah, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe di bawah ini supaya kami terus berkarya tanpa batas. Oke, guys, tanpa basa-basi lagi kita siap-siap ya. Langsung cus berangkat. A few moments later. Oke, sedulur kabeh, kita sudah sampai di lokasi. Nama lokasinya itu Meetup di Jalan Pondok Jati, guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung kita masuk. Oke, guys, kita sudah masuk, Mat, ya. Dan kita mau cari tempat duduk, Mat, ya. Kebetulan ini tempatnya lumayan besar, Mat, ya. Jadi kita nyarinya langsung ke atas, guys. Oke, guys, kita naik ke lantai 2. Nah, dan gak bisa pasti, Mat, ya. Nanti kita naik dan kita review makanannya, oke? Menunya tuh murah-murah aja, nggak sampai 300-an lah, nggak sampai, guys, murah banget. Kita buat pelajar nih, guys. Tempatnya pun ya sejuk, enak, strategi juga enak nih, guys, tempatnya, guys. Ngeklik banget, oke, guys, terus ikutin kita, guys, ya. We'll be right back.
lihat guys. Anggur ini saya dengan ya, kita sudah sampai mas ya. Dan nanti kita review mas ya. Oke. Kita daki mas. Oke guys, kita langsung coba. Ya, bu, ini kebetulan apa ini bu? Ini saya. Mie santuy guys. Kayak seperti saya santuy orangnya, wanjay. Kita daki mas. Rasanya apa? Mie biasa, kayak pangsit gitu kan, kayak mie gacoan lah kan. Terus rasanya kayak air kan. Bedanya lembut juga. Murah, enak, berkualitas ya ini. Mirtam. Nanti dengnya ada di bawah. Oke, kita coba lagi kan. Gurih juga. Bisa obatnya. Sangat merekomendasi. Dan buat siapapun yang suka pedas bisa request di sini. Kebetulan aku nggak suka guys, jadi pesennya mie santuy, kayak seperti saya, santuy orangnya, wise. Oke, tanpa basa-basi lagi kita habiskan nih guys, aku lagi lapar. Ini kan lupa ada enak. Mana enak, coba enak. Nanti jangan lupa subscribe di bawah ini ya. Anjay, sip. Aku gak bisa, aku pakai ngom dia. Subscribe sebanyak-banyaknya ya, guys. Apaan, Mat? Kamu ini pesan apa, Mat? Ini apa ya? Mie apa ya? Mie apa ini, Bu? Hah? Mie duit. Aku yang mie duit, bikin tunas sama ini julid juga, tapi level terendah mas ya. Emang bisa lo makan pakai sumpit? Oh bisa dong. Aku tidak bisa kan. Apa lah itu Jepang? Besarnya di Indonesia. Jajarnya kupangan. Anjay. Ini cabai rawit. Guys, aku gak bisa kan. Iya, ini gak bisa. Makanya kalau aku makan kayak gini. Jadi, gak bisa. Ajay. Tapi kalau orang Jepang ya, Mak. Enak, Wak? Enak. Good. Good to taste, though. Mantap. Oke. Mas, gimana lagi? Lagi gak sama aku, Wak. Liz, gimana Riz? Enak, Riz? Pesan. Lu level berapa, Liz? Level 3, guys. Level 3? Mantap. Kita nantang gue lu. Sebentar ya guys. Mungkin nangis ya. Lu level berapa, Mat? Level 3, sama. Sama, tapi gue gak nangis, Mat. Strong. Mungkin lu sudah dipatahin ini. Sampai rumah, nangis. Kenalin mas, dengan siapa? Saya Muhammad Azam sebagai kapten dapur di Mito juga. Sejak kapan jadi pegawai di sini? Mulai bulan November 2020. Berarti masih jalan 4 bulan. Ini berdirinya mulai kapan? Berdirinya mulai November itu. November tahun 2020. Kita masih baru di sini. Visi-misinya? Mungkin untuk visinya kita dari kompetitor lain. Mungkin kita lebih unggul di produk kami. Mungkin soal rasa sama pelayanan kami lebih baik. Dan untuk misinya menjadikan tempat kami sebagai yang terbaik di antara kompetitor yang lain. Di sini menu yang paling favorit apa mas? Mungkin yang menu paling favorit sekarang kita ada mie giba.
itu kita punya level 1 sampai level 5. Dan mie yang produk mie terbaru kami itu ada mie nyerocos, itu mie kuah. Tambahannya mungkin dari tambahan kuah kaldu udang. Kenapa kok namanya kok mie dulit, mie santuy, kenapa mas? Itu mungkin dari ketentuannya manajemen, biar beda sama kompetitor yang lain. Paling murah berapa di sini? Harga yang terjangkau kita ada mie santuy 9.500 dan tertingginya sampai 12.000, itu untuk level 5. Itu kalau buka, mulai buka sampai tutup jam berapa? Mungkin kita buka openingnya mulai jam 10. Jam 10 pagi. Dan tutupnya jam 10 juga. Malam juga. Iya, jam 10 malam. Berarti di sini ada 2 lantai. Iya, di sini ada 2 lantai. Yang lantai pertama buat waitingnya sama di atas untuk tempat makannya. Untuk fasilitasnya? Fasilitasnya gimana? Mungkin kita ada full musik. Musik. Terus bisa ngerokok juga di all area. Dan kamar mandi juga. Kalau untuk AC-nya masih belum ada. Belum. Masih prefer mungkin? Masih prefer. Itu. Kesan-kesannya jadi pegawai di sini gimana? Mungkin kesan-kesannya di sini ya belajar lah. Saya juga 3 tahun di FNB itu mungkin masih butuh belajar lagi gitu. Yang paling mengesankan? Yang paling mengesankan ya mungkin sama timnya itu enak. Kan kita kalau kerja tim itu jadi kayak timnya kalau enak ya kita semangat buat kerja gitu. Untuk omsetnya gimana per bulan? Kira-kira? Per bulan kira-kira kurang lebih 5 juta namanya. Itu kalau rame? Kalau enggak terlalu rame sih, mungkin biasa-biasa aja. Mungkin kalau rame sekitar 7 sampai 8 juta. Berkat karena pandemi gimana berkat? Apa? Berkat karena pandemi, ada enggak? Kurang tahu. Ya, enggak terlalu juga sih. Mengasah kreativitas mungkin ya? Untuk itu, apa itu netizen? Ya. Pesan apa itu? Biar mereka kesini. Atau kesini mungkin boleh diadu soal rasa mungkin. Dan kita menu terbaru kita kan ada mie nyerocos juga. Jadi mungkin itu jadi menu andalan kita atau jadi signaturenya di tadi. Ini daerah mana ini jalan? Di Pondok Jati, Blok AL nomor 1. Di bawah ya. Alamatnya bisa kirim nggak? Mungkin pengiriman bisa di order lewat GoFood, Gojek, sama Grab. Oke mas, gitu saja ya. Makasih. Sedulur kabeh. Akhirnya kita sudah sampai di rumah. Meskipun mendung, cuacanya mendung mesra. Anjay, dan akhirnya sampai di rumah. Gimana tadi makannya? Enak, murah, dan sangat-sangat merekomendasi. Kalau aku sih seperti menangis karena pedas. Bukan karena cinta ini. Anjay. Tapi seru lah, seru. Seru ya, Pak. Kulinernya itu sungguh nikmat, luar biasa. Terus enggak kalah sama yang di daerah kota-kota ya. Kota-kota lain gitu dah. Oke. Menurut kamu, Mat, kesan-kesannya apa, Mat? Kesan-kesannya apa itu? Nyaman. Oke. Strategis. Oke. Terjangkau. Oke. Ekonomis. Oke. Wow. Terus apa lagi? Kebersihannya itu dijaga. Sip. Ada hand sanitizer, ada apa tadi? Ya pokoknya apa yang dibutuhkan saat pandemi. Wah, ada. Lengkap pokoknya. Kalau kamu? Kalau aku sih pertama harganya murah, ya. Terus ekonomis. Terus yang ketiga tempatnya enak, sejuk. Buat tongkrongan enak juga. Terus rasanya perfect. Terus dan pelayanannya juga sangat-sangat ramah. Good lah pokoknya. Kalau untuk supitnya? Good pokoknya. Good meskipun gak bisa kurang lancar. Bikin gimana gitu? Ya menurut lu tadi pedas apa enggak, Mat?
Ya lumayan, karena level berapa tadi? 3 kalau nggak 5. 3 kau ya. Oke. Okay, sekitar gitulah. Oke okay, guys. Follow juga Instagram Bayarendi Official. Ramadhaja Tri. Oke guys, see you next video. See you next video. Next kulineran. Bye. Bye.